Pemirsa, jasad wanita tanpa busana ditemukan mengambang di Sungai Citarum, Bandung Barat, Jawa Barat. Jasad itu diduga terbawa arus 3 hari lalu karena kondisinya sudah membengkak. Warga digegerkan dengan penemuan jasad wanita yang mengambang di bantaran Sungai Citarum, kawasan jembatan BBS Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saat ditemukan, jasad wanita ini dalam kondisi tanpa busana dan tersangkut di jaring ikan sekitar 15 meter dari bibir sungai. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad perempuan ini ke rumah sakit. Diperkirakan, korban berusia 35 tahun terbawa arus sekitar 2-3 hari lalu karena kondisinya sudah mulai membengkak. Namun hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Ciri-cirinya pakai jam putih. Oh, masih ya, jam. Rambutnya pendek. Dari ini sungai ini kira-kira 15 meteran. Mayat perempuan, tapi belum tahu kita identitasnya karena masih kita dalam pengembangan penyelidikan proses. Pakaian dia atau memakai itu? Jam tangan putih, kemudian bakalung ya. Bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya, dapat menghubungi Mapolsek Batu Jajar. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.